Oke, akhirnya hari terakhir di Bali. Detik-detik kita OTW ke meninggalkan Bali. Soalnya nggak kerasa 12 hari sudah kita di Bali. Waduh, kita lagi di rumah Om Sep. Ini mau pamitan dulu, Om Sep. Terima kasih banyak supportnya. Terima kasih banyak villanya. Ini siap, aman. Ini kira-kira villa di sana bakalan disewain nggak untuk publik sini, Om Sep? Disewain ya, mungkin. Buat kalian yang sering nonton konten gua, suasana vilanya kayak apa, langsung saja nih DM Om Septian. Vilanya punya berapa villa, Om? Kebetulan baru satu. Oh, bulan baru satu ya. Tempatnya dari Pandawa deket ya? Pandawa deket, ke Melasti deket. Melasti deket, Barak deket. Wah, ya, itu enak banget guys di sana. Kalau buat yang libur-liburan cocok di sana, Om ya? Cocok banget. Nah, Om Septian juga thank you banget udah minjemin Ducati BMW. Ngeri sekali. Pokoknya mah wajib datang Om Septian. Septian. Salah lagi. Grand. Wajib datang kalau rumah aku udah jadi, Om ya. Siap. Tadi siang kita habis ke rumah Om Yudis dipinjemin. Anjay, lagi prepare nih. Gimana Om Ambi, udah terikat kencang? Aman. Aman ya. Sekarang pinter ya ngikatnya ya. Ini Om Ambi ya. Tuh, wih di paten ya. Mau cornering di sini enggak goyang ya? Enggak. Dan Kay spesial sekali ikut ke Kediri. Tumben, perdana ini aku. Pertana ya? Pertana. Sejawan. Perdana keluar kota San Mori ya. Ntar next aku pengen bawa Grand Max ini. Grand Seru Max. Kayak bawa dua motor gitu kan. Seru banget. Sama Dennis kan, biasanya kan kalian berdua-dua kan. Sayang banget Dennis gak ikut hari ini ya. Iya, Om Sep juga harusnya ikut nih, Pajero doang. Iya, Pajero, padahal udah bikin. Ada bayi ya, gak ada bisa bayi ditonggal ya. Jadinya ajaklah. Aduh. Iya ya. Lagi hal lagi. Ajak juga. Kan naik mobil ya. Mobil. Ini kalau ikut seru ini BMW. Iya. BMW apa? Ducati Pajero-nya dibawa ke lu. Niatnya sih begitu pengennya, cuman iya, karena kondisi kan. Aduh. Next time berarti. Next insyaallah paling di Kuningan lah ya. Ha, kayak gimana kayak Kuningan ke Kampung Om Sep? Kalau dari Kediri banyak yang suka, gas lah Kuningan. Gas lah ya. Ya. Atau kita buat tour aja kali, Bang. Hah? Buat tour. MV tour. Akan kayak fitur seluruh Indonesia gitu. Boleh tuh. Jangan, ntar aja kalau mau nyalek. Udah merah-merah nih, cocok nih. Merah-merah. Ayo kita pamitan. Siap. Hati-hati di jalan. Kita acaranya. Sedih ya kita ya. Siap. Ambi, terima kasih. Waduh. Sedih kita di Bali ya. Tapi kita masih ada Kay nih. Masih asri-asri Bali lah ya. Kamu ikut lah. Ikut. Iya, masih ada asri-asri Bali lah ya. Soalnya Kay ikut nih. Bye semua. Bye. Kay berangkat. Yo. Semangat. Hati-hati ke diri ya. Gue ikut juga ya. Aku mau ke rumah. Oke, akhirnya kita sampai juga di Kediri. Jadi ini kita di rumahnya si Ega. Dari subscriber juga, cuy. Nah, motor Bang Simon. Gas Bang ya. Ini kita bakal bermalam di Kediri karena besok kita bakalan San Mori di Gunung Kelut, guys. Beuh. Aero-nya kayak saya udah di tengah. Mantap ada CBN. Halo. Gas. Sehat ya? Yo. Siapa ini? Jendra. Jendra si Ega. Mantap. Thank you Ega nih, kita udah kasih nginep ya. Siap. Mantap. Awalnya udah kenal Kak Ngimpi belum? Udah. Oh, udah. Gila, rumah kau gede kali ya. Alhamdulillah, Be. Enggak minta H2 ke Bapak. Mau tahu enggak tukar biar dapat H2? Gimana? Gerbang aja. Minta H2. Gila guys, Pajero sama Alphard. Jadi kita bakal bawa si Pelor, mungkin kita pelan-pelan aja nih ya. Baru mendarat di Kediri. Mungkin habis itu kita bakalan OTW ke Jakarta lagi. Kita bakal produktif lagi di Jakarta karena selama gua keluar kota 2 minggu banyak event-event yang gua batalin, guys. Mungkin saatnya kita fokus lagi di kota kita di Bekasi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita bakal gas OTW. Ngeri kali ini motornya, cuy. R1. Yo. Wow, ngeri. Kita bakalan NR nih di Kota Kediri. Mantap. Wow,
Jadi kita bakal gas 6 motor. Yo. Jadi ini kita belum tidur ya, belum istirahat karena di Kediri cuma sebentar guys. Kita nggak nemuin cewek atau siapa lah ya. Gua lagi pengen flashback aja nih San Mori di kota Kediri. Pengen silaturahmi karena tahun lalu gua udah pernah ngadain San Mori. Jadi gua merasa kangen aja, pengen reading sama rider-rider Kediri. Kita bukan nemuin cewek guys di sini. Kita udah mau OTW ke kota Kedirinya. Soalnya kita tinggal agak di desa ya guys ya, di mana? Agak ujung lah ya, Pare. Jadi ke kota Kedirinya setengah jaman. Jadi kita lewat sini nih. Tuh. Dari tadi kita jalan-jalan kayak gini. Cukup lumayan kenceng guys. Suaranya bacot banget, apalagi di sini ada 2 JTK aja udah bacot banget gitu. Wah, asli gua kangen ya riding-riding di Kediri. Udah setahun lebih. Kita flashback sama jalanannya sih guys. Dan udara-udaranya wow, sejuk. Anjay, Erwan nyetep JTK. Yo, kita bakal gas lagi. Jadi ini kita mau ke Simpang 5 Gumul ya. Kita mau rame-ramean di sana. Oke guys, kita udah sampai Simpang 5. Wow, kangen gua sama ini nih. Kediri. Yo. Kita ke pom dulu. Halo. Mantap. Siap. Waduh, terima kasih. Rame nih guys, anak-anak Kediri support. Halo, siap. Yo, siap. Buset. Wah, keren banget aja. Ini yang sering berdiri di jet egg ya. Ngeri. Eh lanjut. Yuk, mau kemana ini? Kita mau ke Mata Hati, tempat kopi yang dulu itu. Muter lagi enggak Simpang 5? Oh, kita ngoter di sana dulu. Muter dulu yuk. Oke, oke. Dan nanti boleh tas red ya? Kalau ini jangan dulu. Jangan dulu. Iya. Oke. Mungkin kalau airship boleh. Heeh. Oh. Doain nanti supaya bisa. Amin. Ini ya, Bang ya? Siap. Okay. Siap, gas. Oke. Oke. Ya. Oke, manut aku, manut aku. Hah? Akan langsung di Gumul atau ke Ahmad Hati ngopi? Gumul, muter Gumul dulu yuk. Oh, iya. Ayo. Wih deh, anak-anak CBR sama JTX 25. Oke, kita bakal gas lagi. Okay.
kita di belakang aja guys. Macet pol. Kayaknya bakalan rame nih besok ya kita San Mori di Simpang 5, OTW ke Gunung Kelut. Kita OTW Simpang 5. Suasana Kediri di malam hari. Oh. Banyak ya cewek-cewek di sini ya. Anjir, kita muterin ini. Ada tempatnya juga di sini ya. Ngeri. Simpang 5. Wow. Udah kosong. Ngeri-ngeri. Mantap. Simpang 5 gumul, guys. Di sini ternyata ada dua hobi ya, ada yang hobi CB sama motor sport gitu, lucu. Seru. Kan kalau di Jakarta sport ala-ala San Mori gitulah, ngabers gitu. Kalau ini ada dua, guys. Bakalan pecah sih besok kayaknya ya. Sukses. Anjing sepe. Barbar aja ternyata di sini ya. Buset dah. Jangan sampai besok barbar anjir di acara San Mori. Kita jalan santai aja. Soalnya
pamflet nama gue gede banget gitu, kalau sampai ada yang barbar nyelakain orang yo hati-hati, pokoknya mah tetap hati-hati. Awas. Oke, kita lagi nyari pom. Kali ini gue nggak terlalu banyak ngomong guys ya, kenapa ini guys ya, yalah jangan terlalu banyak ngomong. Nah ini kayaknya ada deh turbo. Oh ada baru. Kayaknya kita harus ngisi deh. Anjay, NR-nya cukup lumayan rame ya. Padahal kita cuma muter-muter doang. Akhirnya ada yang ngikutin kan. Yuk, kita bakal gas cari kafe buat kita ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak Kediri. Kita belakangan aja guys ya. Aduh si CBN motornya mati-matian mulu. Mati motor dia. Oke, kita bakal OTW lagi. Kita ke kiri.